Isya kan kemarin mimpi basah ya. Iya. Rambutnya di kebelakangin. Nah, ya, begitu. A ba ta ba sa ba sa. Isya kemarin emang mimpi basahnya sama apa, Isya? Sama ayam. Dikumur dikunya. Assalamualaikum semuanya. Jadi konten kali ini saya akan mempelajari Isya cara membaca Iqra. Ya. Jadi buku Iqra cara cepat belajar membaca Al-Qur'an ini Iqra Al-Iqra. Jadi pertama diawali dengan Iqra 1 dan jilid ke 1. Esa, kali ini kita akan belajar membaca Iqra. Iya, siap. Biar ntar insya Allah bisa untuk lancar membaca Iqra ini. Jadi langsung dari ini jilid ke 1. Jadi buat teman-teman semua, maaf kalau ada kesalahan dari baca Iqra ini. Soalnya Isya belum bisa baca Iqra. Belum lancar, bro. Iya, bisa-bisa tapi sedikit-sedikit lah. Saya juga sama ya, sedikit-sedikit. Mungkin semua manusia juga pasti ada kesalahannya. Oksa, kita belajar dari Iqra 1 jilid ke 1. A'udzubillah. Iya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ba Alhamdulillah. Dari jilid pertama Isya udah bisa membacanya. Pasti kedepannya juga insya Allah bisa ya. Jadi lanjut kita ke jilid kedua. Ba ta sa. Iya. Sa apa? Sa ta. Ba ba ta. Ba ta ta a ba ba. Ba a sa sa a ba ta ba sa ba sa ta ba ta a sa sa iya ta ta sorry iya ta 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 a ba ba, ba sa 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 ba ta batasa iya abatasa abatasa taksa oh tatasa iya iya sodaqallahu alazim. Tutup dulu. Alhamdulillah belajar Iqra dari Isya udah ada kelancaran dari jilid pertama, jilid kedua, dan ketiga. Buat kalian-kalian yang di rumah di hari bulan puasa ini ya, yang diam-diam aja boleh ikut gabung. Kita belajar mengaji bersama. Ya. Buat sore juga daripada keluyuran kemana-mana, lebih baik kita tadarusan di masjid. Di depan ada masjid, kita akan tadarus bersama, tarawih bersama, mengaji bersama. Isya tuh, oh iya, alhamdulillah. Isya, gimana Isya kesan-kesannya udah bisa mengaji? Ya sedikit-sedikit pasti ada kesan-kesannya. Iya. Nah Isya kan ya udah baru disunat. Iya. Isya sekarang udah wajib untuk mengaji nih. Itu juga di peci itu salah. Gimana? Nah, soalnya gini nih. Rambutnya di kebelakangin. Nah, begitu. Ya, ini rambutnya harus ketutupin. Itu terbalik.
Kan telinganya nilang. Enggak, ini kan udah begini. Oh, iya. Isa kan ya udah disunat. Iya. Isa itu wajib untuk mengaji. Iya. Iya. Umur berapa Isa? 17. Isa kan kemarin katanya udah pernah mimpi basah ya. Iya. Nah, itu kan itu ciri-cirinya Isa udah dewasa. Iya. Isa umur berapa? 13. Iya, 13. Mesti 13 ya kalau iya. Udah mimpi basah berarti udah dewasa ya. Terlagi enggak ya? Iya. Kalau kalau enggak mimpi, nah kalau kemarin mimpi basah ya? Iya. Nah, udah dewasa. Kalau ntar malam mimpinya enggak basah lagi berarti menuju ke kecil lagi misalnya enggak mimpi basah ya. Isa kemarin mimpi basahnya sama apa? Sama ayam. Ayam? Masa sama ayam? Iya, sama ayam. Aduh. Masa sama ayam? Kenet bro. Masa sama ayam? Iya, sama ayam. Maaf penonton, ternyata Isa kemarin itu mimpi basahnya sama ayam. Masa sama ayam? Kalau pacaran dosa gak? Pacaran itu sebenarnya dosa bagi anak kecil. Kalau bagi umur 17 tahun ke atas kan dosanya udah ditanggung sendiri-sendiri. Kalau masih kecil dosanya itu ditanggung sama kedua orang kita. Nah, emang Isa mau pacaran enggak? Mau sama ayam. Isa, jadi kemarin itu Isa mimpi basah sama ayam. Jadi sekarang itu Isa pengen pacaran sama ayam. Ya, iya. Kamu punya pacar enggak? Siapa? Kamu. Aku? Iya. Iya. Aku juga ini sebenarnya aku juga ini belum punya pacar. Kenapa? Kenapa? Soalnya aku belum cukup umur. Aku ini baru umur 16 tahun. Dosanya itu masih ditanggung sama kedua orang tua. Kalo jadi aku ini enggak mau membebani kedua orang tua. Kalau itu kumisnya? Ini kumis ini. Ini kalau jadi kita tetap yang kumis nih. Terserah kumis. Jadi buat orang kecil juga yang mau bisa punya kumis gampang kan banyak itu apa? Lanca ataupun laba-laba katanya. Ada laba-laba itu dibakar tuh ditempelin sini entar juga jadi kumis ataupun jenggot. Iya. Iya. Bisa pengen enggak punya jenggot? Pengen lah. Pengen. Iya. Iya, jadi sih gampang aja tuh. Iya. Aduh, udah adan nih, adan Isa. Jadi cukup sekian dari konten-konten Keong dan Isa berdua. Jadi cukup sekian dari konten kami berdua. Sekarang udah menunjukkan adan Isa. Jadi langsung aja dikumur dikunyah. Assalamualaikum semuanya. Salam sejahtera.